Berikut adalah contoh soal tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Silahkan disimak. Nomor 38. Dari data tersebut, ayat jurnal penyesuaian yang tepat adalah, berarti kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Kita lihat datanya. Pada tanggal 1 September 2019 dibayar biaya pemasangan iklan pada majalah Carmila sebesar 5 juta untuk 10 kali. 5 juta untuk 10 kali. Berarti per kali 500 ya. Dan dicatat sebagai beban iklan. Nah, berarti ini pendekatan beban. Sampai dengan 31 Desember 2019 ternyata iklannya baru 4 kali. Berarti yang belum 6 kali. Dari data tersebut jurnal penyesuaian adalah, kita hitung dulu ya, jurnal penyesuaian jika dicatat sebagai beban iklan, dicatat 5 juta dulunya, kemudian per terbit itu adalah 5 juta dibagi 10, berarti 500 ribu per terbit, yang sudah terbit 4 kali 500 berarti seharga 2 juta yang sudah dipakai sebagai beban. Kemudian berarti yang belum terbit adalah 5 juta dikurangi 2 juta berarti 3 juta. 3 juta ini yang belum terbit. Nah, ketika pendekatannya itu beban, maka yang ditulis angkanya di sini nanti adalah yang belum terbit. Oke, berarti yang kira-kira betul ya A salah, B salah, C salah, antara D dan E. Nah, oke, jika ditaruh sebagai beban, maka angka atau uang yang ditulis adalah yang belum kepake, dan beban diletakkan di sebelah kredit. Nah, ini beban kredit. Nah, oke, berarti jawabannya adalah D. Oke. Selalu belajar dan belajar ya. Semoga sukses.